Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023. Sekarang saya sedang berada di kota Depok. Ini di sebelah kanan saya Jalan Margonda. Kalau lurus sana itu ke arah Jakarta, kalau balik arah ke arah Citayam. Nah ini malesnya ngomong di pinggir jalan tuh ada aja suara-suara berisiknya. Jadi jam segini udah rame nih, orang-orang pada berangkat kerja. Orang-orang Jakarta, orang-orang Depok tuh bangun jam 4 rata-rata. Oke, jadi hari ini saya mau coba naik kereta cepat Jakarta-Bandung. Yang kabarnya hari ini kereta cepat itu apa ya? Hari pertama berbayar. Awalnya sih ongkosnya 300.000. Tapi kemarin ada pemberitahuan dari KCIC bahwa ada diskon jadi 150. Katanya mengingat HUT ke-8 KCIC. Oke. Dari sini kita kalau mau naik kereta cepat berarti harus ke Halim dulu nih. Nah, dari Depok ke Halim kita bisa naik KRL, nanti turun di stasiun Cawang. Dari Cawang kita lanjut naik LRT juga bisa sih, nanti udah kita lihat aja. Nah ini di sebelah kiri adalah Terminal Depok Margonda atau Stasiun Depok Baru. Kita masuk aja ke kiri. Iya. Nah ini ada bis bandara yang berangkat. Oh si bapaknya mau naik bis bandara. Itu bis bandara tujuan Suta. Oh, nggak bisa naik dari pinggir berarti ya? Bis bandara itu harus dari dalam terminal. Nggak bisa nyetop di pinggir jalan. Kalau bis MGI yang Depok Bandung tuh bisa nyetop di pinggir jalan. Oke, ini di sebelah kanan kita adalah Terminal Depok. Yang dulunya Terminal Depok, sekarang nggak tahu nih mau dijadiin apa. Udah berapa lama nggak jadi-jadi, nggak jelas proyeknya. Tuh ada angkot 04 tujuan Depok Timur Pasar Minggu. Nah, jadi kalau dari Depok ke Bandung ini sebenarnya banyak banget opsinya ya, transportasinya. Bisa naik bis MGI dari sini juga ada nih. Dari Stasiun Depok Baru, tujuan Bandung itu ongkosnya 90. Kalau bis itu waktu tempuhnya 3 jam. Saya udah berapa kali naik ya bis MGI. Pokoknya 3 jam lah kalau normal, kalau lancar. Nah, selain bis, kalian bisa naik travel. Travel itu dia nggak dari sini ya. Tapi travel tuh dia dari Jalan Margonda yang pertigaan ke arah Juanda tuh. Di situ kan ada SPBU. Nah, biasanya tuh di deretan itu tuh tempat agen-agen travel atau satel travel itulah ke Bandung. Nah, kalau travel sendiri dia ongkosnya sekitar 100 ribuan ke atas lah, nggak nyampe 150 kayaknya sih. Dan kalau travel dia lebih cepat waktu tempuhnya daripada bis. Biasanya nggak nyampe 3 jam. Cuma 2,5 jam kalau nggak salah. Nah, kali ini saya mau coba naik kereta cepat dari Depok ke Bandung. Kita lihat suasana pagi ini di Terminal Depok Baru yuk. Nah, ini dia terminal bis Depok Baru. Di situ udah ada beberapa bis ya. Ada bis bandara. Terus ada bis apa tuh namanya? Metro Trans, tujuan BKN, Cibubur. Terus ada bis MGI juga tuh, tujuan Bandung berangkatan. MGI paling pagi jam berapa dia ya? Kalau dari sini sekitar jam 6 jam 7-an lah MGI itu, tujuan Bandung. Ini angkot 112 dari arah Rambutan. Ini juga angkot 19 dari arah mau ke Rambutan. Nah ini dia nih Stasiun Depok Baru atau Stadebar. Rencananya sih saya naik kereta yang paling pagi ya nanti ya, dari Halim ke Bandung Tegalluar yang jam 6.40. Sekarang jam 4.37. Dari sini ke Cawang paling setengah jam. Nyampe sana jam 5-an lah. Masih banyak spare waktu sih sebenarnya, sekalian nyari sarapan lah nanti. Ini masih jam segini masih sepi banget stasiun. Nanti jam 5 habis subuh, jam 5 udah rame ini. Nah, dari sini kita naik kereta KRL yang ke Cawang. Kalau mau ke Cawang tuh kita harus ke peron 1. Nanti naik kereta yang ke arah Jakarta. Udah ramai jam sini, coba. Oh, ini masih belum ada apa-apanya segini mah. Nah, untuk jadwal KRL paling pagi dari Depok ke Jakarta itu jam 4 lewat 9. Berarti ini jadwal KRL yang mungkin yang keempat ini ke arah Jakarta. Yang 4.40. Entah yang keempat apa yang kelima nih. Depok baru. Ternyata ini KRL dari arah Bogor, berarti kayaknya penuh sih ini. Jam 4.42. Nah, kan benar penuh. Ini mah belum terlalu penuh, hitungannya masih sepi. Tadi kenapa ditutup, hati-hati. Jam 5.11 sudah sampai di Cawang. Lihat ramai sekali, orang-orang pada berangkat kerja, kita malah berangkat ngayap. Gokil, Pak. Nah, dari sini saya akan lanjut ke stasiun Halim. Sebenarnya dari Cawang ke Halim itu udah deket banget sih. Sebenarnya dari stasiun Cawang ke stasiun Halim ini udah deket banget, tapi bisa naik LRT. Sebenarnya LRT di sana tuh, stasiun LRT Cikoko. Tapi LRT jam segini yang ke arah Halim belum ada, dia sekitar jam 6:30 baru ada. Sekarang masih jam 5.12, masa ya saya nunggu sampai jam 6:30? Sejam lumayan. Mending langsung aja ke Halim. Bisa naik Transjakarta, sambung Jacklinko, atau bisa naik ojek. Kalau naik Grab sih saya cek tarifnya sekitar 20.000. Kalau ojek pengkolan mungkin 25-an lah ya. Terus kalau naik Transjakarta bisa sih, tapi harus transit di Cawang Sutoyo. Dari Cawang Sutoyo itu ada kita oper Jacklinko ke Halim. Dari tadi tuh di KRL saya mikir, ya, ini anaknya nyambung naik apa ya? Mana LRT jam segini belum ada lagi yang ke arah Halim. Banyak pintu-pintunya nih, saya bingung. Mas, mau nanya, kalau mau ke Halim enaknya mana ya? Halim. Iya. Terus naik pintu atas. Pintu atas. Oh, Grab. Cawang atas? Ya, oh, langsung ke sana. Oke, makasih Mas. Katanya lewat sini. Depok Cawang, Depok Cawang 3.000 doang. Nanya lagi deh. Mas, misi Mas, mau nanya Mas, ya. Kalau mau ke Halim enaknya lewat mana ya? Halim mau naik busway apa gimana? Kalau naik busway? Naik ke atas kan ambil kanan. Oh, ke arah itu ya? Wajib juga bisa. Oh, wajib lewat sini berarti. Bisa. Tapi kalau di sini Grab zona hijau kan ya, di atas ya? Bisa. Bisa ya? Oke, kasih Mas. Oh, ini dia nih. Kalau Transjakarta di sana haltenya. Lewat sini bisa juga sih, sama aja. Nih banyak ojek pengkolan di sini. Ke Halim berapa, Bang? Iya, enggak ke stasiun KCIC. Oh, ini yang kereta cepat. 25. Ayo deh. Oh iya, ngomong-ngomong saya belum pesan tiket keretanya. Dan infonya sih tiket keretanya itu bisa dipesan langsung di loket atau di stasiun. Nah makanya saya mau coba nih, berhubung sekarang bukan hari weekend atau bukan hari libur, jadi ya masih optimis lah dapat jadwal tiket jadwal kereta yang pertama. Nah kalau udah kehabisan ya paling naik yang jam kedua. Tapi bagi kalian yang mau naik kereta cepat, saran saya pesan tiketnya lewat online aja ya, lewat websitenya atau lewat aplikasi Whoosh. Oke teman-teman, sekarang jam 5.21. Akhirnya saya naik ojek pangkalan aja. Soalnya kalau naik Grab sama aja sih hitungannya, naik Grab 20 belum uang tipnya 5.025. Ya udah mending naik opang aja. Lebih cepet sat-sat. Nah nih, saya udah berada di stasiun Halim dan saya bingung nih mau nyari sarapan di mana di sini ya. Tapi saya mau lihat stasiunnya dulu deh dari sini. Kayaknya cakep banget ya, gede banget loh stasiunnya. Nih. Oh ya, by the way saya belum pesan tiketnya. Katanya sih tiketnya bisa dipesan lewat loket. Saya mau coba pesan lewat loket aja. Walaupun emang bisa pesan lewat online sih di aplikasinya, lebih gampang. Tapi semalam saya ngecek di aplikasinya masih banyak yang kosong sih di hari pertama ini. Ini dia stasiunnya. Beuh, kayak mall. Stasiun kereta cepat Halim ini adalah stasiun keberangkatan awal dan juga pemberhentian terakhir dari kereta cepat Jakarta-Bandung. Jadi bagi kalian yang mau naik kereta cepat dari Jakarta ya naiknya dari sini nih, Halim. Dan kalau mau turun di Jakarta ya juga turunnya di sini, di Halim. Untungnya stasiun ini udah terintegrasi sih sama LRT dan juga Transjakarta maupun Jacklinko. Itu jalur LRT tuh, LRT. Ini LRT yang Green Line Duku Atas Jatimulya Bekasi. Nah ini saya mau tanya-tanya dulu deh, beli tiketnya di mana? Mumpung masih pagi. Takutnya habis, kalau habis saya pulang. Kalau nggak naik jadwal yang berikutnya sih paling. Nantailah. Kita masuk lewat pintu ini yang utama ya. Oke. Saya tanya satpam yang di dalam aja deh. Ini ada foto-foto di sini, galeri. Di situ ada lift. Oke, di situ ada but-but roti O, polo. Saya mau tanya dulu nih. Ada si bapaknya. Mas, mau nanya Mas, kalau belum beli tiket di mana ya belinya? Belinya di sini. Oh, di sini bisa ya? Udah buka? Udah. Oke, kasih Mas. Oh, iya di sini belinya. Aduh. Permisi, Kak. Mau beli tiket, Kak? Gimana? Mau beli tiket? Oke. Keberangkatan jam berapa? Yang paling pagi. Yang paling pagi. Tujuannya kemana? Tegalluar apa Padalarang? Kalau mau ke Bandung kota enaknya mana? Padalarang. Oh, Padalarang. Ya. Kalau Tegalluar itu what? Tegalluar itu stasiun terakhir. Oh. Bandung Timur. Bandung Timur. Ya. Kalau ke Bandung kota turun Padalarang enaknya. Kalau Bandung kota turun Padalarang, nanti dilanjut naik ke feeder. Udah sampai di stasiun kota. Oh ya udah deh, Padalarang aja. Ya. Lebih deket ya Padalarang berarti? Iya, yang jam berapa? Yang jam 6.40, Kak. Untuk orangnya? Iya, itu yang first class sama bisnis belum dibuka ya? Oh, belum dibuka. Di mana? Di pinggir kaca bisa, Kak. Yang kursi 2 aja. Mau di gerbong berapa? Kereta 8, coba deh di gerbong 8. Berapa? Gerbong 8 coba. Gerbong 8. Oh gitu dong. Gerbong 7 aja deh. Di 17F tuh. Ada KTP-nya? Ada. Itu bayarnya bisa pakai apa aja, Kak? Gimana? Bayarnya bisa pakai apa aja? Cash sama debit. Oh, kalau cash bisa? Ternyata isi data diri dulu. Kalau nggak ada KTP, pakai SIM kayak bisa deh. Oh, Karawangnya belum dibuka, masih coming soon. Ini. Terima kasih. Jendela. Oke, kasih, Pak. Iya. Sini, Mas. Yo. Nah, ini dia tiketnya. Perlu deh. Oke, ini dia tiketnya. Tadi saya bayarnya lewat cash karena mesin edisinya lagi error, terus pakai kris juga nggak bisa. Akhirnya saya bayar pakai uang cash, dan ini dia tiketnya kayak gini. Keren ya tiketnya. Kecil gitu. Bisa dikoleksi nggak ya? Nggak tahu juga ini. Nanti dibalikin apa nggak pas sampai. Ini kita berangkat dari Halim jam 6.40. Dan estimasi tiba di Padalarang tuh jam 7.10. Berarti cuma setengah jam aja. Wow. Jadi kalau kalian mau ke Masjid Al-Jabar, itu nanti turun di Tegalluar aja ya. Kalian pesennya ke Tegalluar aja. Tapi kalau kalian mau ke Bandung Kota, Stasiun Bandung itu turunnya di Padalarang. Oke. Sekarang jam 5.45, masih ada 1 jam lagi sih. Ini saya mau lihat-lihat dulu deh stasiunnya. Oke, di sebelah sini ada toilet, terus ada kamar bayi juga. Saya mau lihat toiletnya, kayaknya cakep ya. Ini toiletnya gede juga ini. Ini toilet wanita. Di sini toilet pria. Aduh, aus, bawa minum lagi. Tuh, toiletnya gede. Woi, ada satu dulu, gede Pak, luas lumayan, bersih. Oke, kita sudah keluar dari toilet. Itu di sebelah kanan pintu masuk. Ini masih ada ruang kosong nih. Oh, ini pintu exit. Ada galeri. Nah, ini masuknya laut sini nih nanti kalau kalian mau ke atas ya ke peron. Saya mau coba lihat-lihat dulu ke sini. Nah, di sini ada spanduk Indomaret, ada poin kopi juga nih. Wah, mantap nih. Tapi udah buka belum ya jam segini? Lantai basement. Di sini ada mesin tiket. Masih mana mesin tiketnya nih? Oh, bisa pesan lewat mesin tiket juga ya? Oh, ini. Bisa beli tiket lewat sini nih kita nih. Tuh. Ini tuh kalau sini bayarnya kayak kartu bank ya. Coba iseng-iseng. Ini dari Halim ke Tegalluar. Ini destinasinya ke Tegalluar. Tapi sekarang tanggal 10 ya. Tanggal 18 nih buat hari ini. Wah, tentu bisa nih. Selanjutnya Ini pilih jenis penumpangnya. Ini buat kita coba ya, buat keberangkatan yang jam 6.40. Oh, nggak bisa. Tidak ada informasi. Padahal kan keretanya masih 1 jam lagi. Coba nih di sini nih, beli tiket. Ini tujuan Tegalluar. Selanjutnya. Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Apa belum bisa kali ya? Kita coba buat tanggal 19. Oh, nggak bisa juga, kocak, mungkin belum bisa dipakai kali. Nah, ini kan mesin tiket nih, kita coba ke belakang sini dulu deh. Di belakang sini ada bus, halte bis kayaknya, terus ada musola juga. Oh, musola di belakang sini. Oke, itu kayaknya halte Transjakarta di situ ya. Ada musolanya di sini dulu deh, musolanya. Ini konsep-konsep minimalis modern begini nih. Jadi kelihatannya luas gitu luge. Ini musolanya nih. Wah, itu tuh musolanya tuh gede banget. Kayak masjid. Ini kayaknya batas suci nih. Masih dibangun kayaknya musolanya. Oke, Pak. Ke belakang sini kemana nih? Oh, ini nih. Aduh, terlalu. Oh, ini Transjakarta Cawang KCIC Halim. Berarti nanti Transjakartanya berhenti di sini dong. Nah, ini dia nih Transjakarta Metro Trans 7W Cawang Stasiun KCJB. Jadi dia pakai tipe bisnya itu yang low deck. Dan dia ini tuh nggak ke stasiun Cawang. Jadi kalau kita mau ke stasiun Cawang harus transit lagi. Bisa di Cawang Sutoyo atau bisa di BNN kata si masnya. Oh, berarti kalau mau ke dari Depok itu bisa berarti ya. Misalnya kita dari Depok mau naik ini ke sini naik Transjakarta tuh bisa banget. Naik dari Depok berarti naik D11. D berapa sih lupa saya. Depok BNN itu kan tipenya low deck juga kayak gini. Transit lagi terus naik ini. Ongkosnya berarti 7.000 dari Depok sampai sini KCJB. Oke, udah jam 5.57 kita masuk lagi deh. Itu Transjakartanya sih infonya dia setiap 10 menit sekali. Nah, kalau kita dari arah Transjakarta tuh langsung berhadapan dengan mesin tiket. Saran sih bagi kalian yang belum sarapan, sarapan dulu ya. Atau sarapan di Bandung juga bisa sih, soalnya nggak terlalu lama juga, cuma 1/2 jam. Saya sering cari warung di sini nggak ada soalnya, belum ada yang buka. Oh tuh roti, oh tuh baru buka tuh. Penyelamat. Aduh, mau beli minumnya aja kayaknya. Oh, itu Indomaretnya kecil juga ya. Saya kira Indomaret yang kayak di stasiun-stasiun gitu. Nah, di bagian sini ada Indomaret. Di sini ada Subway. Ini apa ini? Oh, ada Ice. Lah, ada Eger juga di sini. Nyasar ke sini deh. Ini ada jajanan-jajanan. Krispy Kreme. Donuts. Ini ada Eger di sini. Ada Polo ini. Nah, ini roti unik. Jam 6.03 masih mungkin lah. Udah jam 6.10 kita langsung aja masuk. Pak. Ya. Oh, ini ada aturan yang harus kita patuhi nih. Oke, kita naik. Ini baru di lantai 1 loh, di lobby. Sebenarnya ada 3 lantai kok nggak salah. 1/2 jam lagi. Sampai. Oh, ini. Ada pemeriksaan barang-barang. Ini ruang tamunya. Di situ lift. Oke. Nah, jadi kita di sini tuh nggak harus copot gesper kayak di bandara ya. Yang logam-logam nggak harus dicopot. Aduh. Wah, ini ada miniatur. Bagian boginya sangat detail. Ada interiornya juga. Gokil, Pak. Dan buat kecil-kecil gini. Nggak ada pantografnya. Belum dipasang. Oke, langsung aja deh naik ke atas, takut nggak keburu, udah mepet. Di sini ada tempat merchandise KCIC. Tuh. Bisa masuk kayaknya tuh. Ini ada galeri sini foto-foto. Nah, di sini ada ruang tunggu dengan ornamen entah rasa apa ini ya, enggak tahu saya. Ini ruang tunggunya. Oke, sekarang kita langsung aja boarding. Ditempel di scan aja ya. Maaf. Masukin di sini. Masukin di sini. Gini? Apa kebalik? Enggak apa-apa, dorong aja. Oke. Ambil lagi tiket. Oh iya, siap. Terima kasih. Oke. Oke, siap. Keren juga. Peron 3. Ini ada ruangan VIP nih. Peron 3 di sini. Kayak di Jepang gitu nggak sih? Ininya keren juga. Ini kita naik ke lantai 3 nih. Oke, kira-kira seperti apa penampilan peronnya? Keren sih, megah yang terus kesan modernnya dapat lah. Dan ini dia keretanya sudah ter-standby. Kita wajib foto dulu. Untuk tidak melewati garis warna putih ketika Anda sedang berjalan. Kereta gerbong 7. Gila. Ternyata rame juga ya hari pertama ini walaupun berbayar. Saya yakin ini sebagian itu pasti orang-orang yang malas ngewar tiket. Kayak saya itu malas buat war tiket pas gratisan. Jadi nyobainnya pas berbayar aja kayak gini. Dan ini adalah kereta cepat pertama di Asia Tenggara katanya. Oh, ini first class-nya nih. Ini apa bisnis? Bisnis kayaknya nih. Oh, iya Mas. Nah itu orang ke garis putih juga. Oh, kita nggak boleh lewat garis putih ternyata. Nah ini dia nih. Yopi. Nah itu dia tuh LRT. Dan inilah beberapa hasil jepretan kamera HP saya. Dan emang sih ini vibes-nya itu mirip-mirip di Halim ya. Di luar negeri maksudnya. Dan aslinya sih saya sedikit deg-degan ya, karena ini pertama kalinya saya naik kereta cepat. Dan infonya nanti kereta ini tuh bakal dikebut dengan kecepatan maksimalnya yaitu 350 km/jam. Wah, kecepatan kereta yang biasa aja 120 km/jam saya udah ketar-ketir, apalagi kereta ini. Tapi kalian gak perlu khawatir karena kereta cepat ini udah dibekali dengan teknologi yang canggih. Dan kalau kalian masih inget kereta kuning ini, nah kereta ini tuh adalah kereta inspeksi yang digunakan di luar jam operasional dari kereta cepat. Jadi kereta tersebut berfungsi buat mengecek kondisi jalur dan lain sebagainya dan memastikan kondisi lintasannya aman, seperti itu. Jam 6.25. Udah sepi cuy. Mas, ini pintunya ditutup jam berapa ya? Oh, sebentar lagi. Nanti ketutup anu. Oh, gitu. Minimal jam berapa sih? Kan ini jam 6.40 ya? Iya, ini enggak nentu soalnya. Oh, gitu. Oh, ya udah deh. Makasih Mas ya. Daripada ketinggalan, malu. Nih ada bagasi di sini. Ada kursi CD buat duduk. Ada P3K. Obat-obatan. Oh ini toilet nih, ada dua nih, toilet satu, toilet dua. Oh digeser. Kesan mewahnya dapet sih. Nah ini nih ada kelas ini nih. Nih kelasnya nih. Wow. Ini kelas apa, Pak? Eksekutif. Oh, eksekutif. Itu ada nomornya, kayaknya tuh nomor keretanya dah. Ini kereta 2 nih. Kereta 2 ini nomor keretanya nih. Ini sambungannya tuh. Kedap suara nih, sambungan kayak gini, akordeon. Ternyata masih banyak yang belum naik. 627 keluar dulu. Oke. Bikin panik suara-suara gitu tuh, semuanya. Nah itu pantau berapa kayak gitu tuh modelnya. Nah ini sambungannya tuh. Rapet sambungannya ya. Ini tuh karet. Buat peredam suara juga nih. Untuk melihat nomor gerbongnya di situ tuh. Itu kan 3. Nah itu berarti gerbong kereta gerbong 3. Berarti saya gerbong 7 berarti ada di depan sana. Ini keretanya kodenya K12239. Berarti dia kereta kelas eksekutif tahun 2022 dan nomor urut ke 39. Nah, tuh ada CCTV juga tuh. Gokil. Ini ada info kecepatannya nanti sini. Ini WC. Ini WC prioritas, Mas. Ya. WC prioritas apa? Ini WC prioritas ya? Iya, betul. Oh, buat difabel ya? Ini kereta 5 nih, gerbong 5. Nah, ini ada pantry nih. Restorasi ini. Ada pantry di sini. Nah, tadi dekat pantry itu ada ruang operator tuh. Nah, ini dia nih kereta 6. Itu di depan ada kereta 7. Jarak seatnya lumayan lebar sih masih. 17 ya depan dah. Ini 1F. Kursinya pakai bahan beludru dengan motif batik Megamendung, batik khas Cirebon. Ini apa nih? Oh pegangan kayaknya, kayak tanduk ini ya, tanduk banteng. Ini ada mejanya juga, kayak mejanya kayak di pesawat. Oh ada pemberitahuan cuy, kayaknya keren nih. Pelanggan yang terhormat, kami mohon perhatian Anda. KA Cepat Wus akan diberangkatkan. Pintu kereta akan segera ditutup. Pintu kereta akan segera ditutup. Oh kan? Mohon untuk belum jam 6.40 udah ditutup. Jadi kalian datangnya harus ya minimal paling telat 20 menit sebelum berangkat lah. Cari aman. Mohon untuk tidak bersama. Dan ini juga kayak peredamnya cakep banget. Ini karet-karet peredam nih, cakep nih. Biar kedap suara. Mana ada tombol-tombol juga di sini. Kayak buat darurat deh. Oh benar. Tadi sih saya lihat dari kereta 1 sampai kereta sini. Isinya nggak terlalu penuh, ternyata cuma isi setengahnya aja mungkin. Dari satu rangkaian ini kan ada 8 kereta. Paling cuma isi sekitar 40 atau 50% lah. Ini udah nutup nih. Wah, langsung kedap banget. Oke, kita ke situ. Tadi sih saya tanya-tanya petugasnya, katanya kalau masih ada yang kosong itu kita bisa duduk di mana aja, asalkan nggak ada penumpangnya. Nah, ini kan kereta langsung berhenti di Padalarang nih. Jadi ini kosong nih. Pasti sampai Padalarang. Nah, ini kan kursinya tegak banget nih, kayak orang mau tes CPNS. Jadi kita bisa ini nih, kita bisa mundurin ke belakang. Kayaknya pencet yang mana ya? Saya bingung lagi. Oke, lewat sini nih. Oh iya benar. Ini kalau mau mundurin belakangnya kayak gini, itu klik yang di sini. Nah, ada bantal juga di sini. Ada berangkat 6.40. Oh langsung gaspol cuy. Saya mau tes kecepatan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama KCIC, kami kita lupa ini. Nah ini ada pergantian jalur nih, berasa nggak? Oh nggak terlalu berasa. Pergantian jalur sih nggak terlalu berasa ya, halus gitu, cuma terasa gerdek-gerdek aja gitu dikit. Cakep lightningnya, berasa bukan di ini ya, berasa bukan di Jakarta. Benar, saya langsung balik lagi ke TZ nih sebelah kiri, atau yang bergelombang-gelombang. LRT itu dari arah Jatimulya ke Duku Atas. Mana udah ujungnya LRT itu. Ini deponya nih. Minim guncangan ya kalau menurut saya, walaupun udah di angka segini 264 dibandingkan kereta-kereta reguler ya, kereta-kereta lokal ini tuh minim guncangan. Semakin kenceng Pak, ini belum top speed ini. sini tuh udah nggak berasa ngebutnya loh. Malah yang berasa ngebutnya itu ketika kita ngelewatin perkotaan. Masuk, ngerti gak? Dia kalau udah masuk kayak pemandangan pohon-pohon gini kan kayak ngebutnya biasa aja gitu, gitu. Gak terlalu berasa. Pas berasa itu pas tadi tuh di pas ada permukiman, nah itu tuh berasa banget ngebutnya tuh. Apalagi kalau misalnya di sekitar itu banyak permukiman, kayak permukiman padat penduduk ya, itu kayak berasa, baru berasa ngebutnya gitu. Dan rel kereta ini tuh steril ya, dia dipagar tuh, di pinggir-pinggirannya dipagar, jadi nggak ada orang yang boleh lewat ini nyebrang. Karena kalau info dari yang saya baca-baca, relnya ini tuh mengaliri listrik deh, gitu. Melewati terowongan-terowongan atau tunnel, nah, ini artinya udah masuk mulai melambat kita nih. Sebentar lagi udah stasiun Padalarang. Udah ada pemberitahuannya. Viva Senjel, wih nih ngomong Padalarang stasiun. Oh beda lagi ya. Harusnya pakai lagu ini nggak sih? Dear passengers, in a moment we'll arrive at our final destination of Bandung Station. Gokil. Oh nih kita udah sampai, belum sampai Padalarang. Penumpang udah siap-siap mau turun. Oke, kesannya pertama ya, wah luar biasa sih, cepat banget. Karena ini saya pertama kali naik kereta cepat ya, jadi kesan-kesannya tuh luar biasa menyenangkan sih, dan ngeri asli. Nih kita udah sampai di Padalarang jam 7:06, awal 4 menit. Oh, kita lanjut naik ke feeder, dan infonya sih tiket kereta cepat yang kita udah beli itu sudah include dengan kereta feeder yang ke arah Bandung kota, jadi kita nggak harus bayar tiket lagi. Oke, ini dia stasiun Padalarang. Katanya sih stasiun Padalarang ini tuh yang bener-bener vibesnya tuh mirip di luar negeri tuh kan, ya, perumahan-perumahan, sorry permukiman maksudnya, dari Jepang. Oke, sampai juga awal 3 menit, gokil. Di tiket kan jam 7:10 ya. Luar biasa. Ini bukannya gimana ya? Oh, udah ada sensornya di atas. Nah, jadi otomatis suara remnya tuh. Oh, otomatis. Melakukan perjalanan. Wah, sudah di luar negeri sekarang. Selamat datang di stasiun Padalarang. Setelah Anda turun dari kereta api cepat, mohon untuk keluar dari stasiun melalui pintu keluar. Jangan melewati garis pengaman di kedua sisi peron. Perhatian kepada penumpang yang membawa anak-anak untuk selalu mengawasi serta berhati-hati dengan celah antara kereta api. Mohon perhatian demi keselamatan dan ketertiban bersama bagi para penumpang. Feeder di mana? Tengah ini, Pak. Tengah ini. Lewat sini. Oke. Gila luar negeri banget. Feeder di di sini. Ini penumpang-penumpang yang lain. Jadi tiketnya jangan sampai hilang ya. Kalau hilang karena langsung hubungi petugasnya aja, atau papalan lupa naruhnya, kalian hubungi petugasnya aja. Oh bisa lewat HP juga ternyata, di scan gitu. Kak, kalau feeder berangkat jam berapa kak? Sebentar lagi. Oh sebentar lagi ya. Oke. Okay. Udah nunggu feeder ya. Terima kasih. Ini langsung aja ya masukinnya. Yoi, canggih. Ada lift, kita lewat sini aja. Langsung kontras banget perbedaannya nih, langsung kembali ke kearifan lokal tuh kan, langsung balik ke kearifan lokal. Halo pak. yo ah ini fiturnya kita dapat yang warna hijau tuh, suaranya Ini tuh kereta diesel ya, kereta rel diesel elektrik atau KRDE. Jadi dia nggak pakai aliran listrik, pakai BBM. Kalau dilihat dari bentuknya sih, ini mirip kereta bandara. Tuh, lampunya kereta bandara banget. Oke. Wah, ini dia dalam. Masih kosong padahal. Ini kayaknya cuma 4 kereta aja deh. Entah 4 kereta atau 5-4 kayaknya. Ini ada bagasi di sini. Bisa naruh sepeda juga. Ini ada toiletnya nggak ya? Oh, ini ada toiletnya di sini. Nah, toilet itu. Toiletnya mungkin. Ini kereta buatan Inka Madiun. Inka Madiun, industri kereta api. Buatan 2021. Depan kosong banget. Orang-orang pada males jalan. Nah, ini pemberhentiannya. Kita turun di Bandung saja. Seperti ini. Untuk AC-nya dingin sih ini. Lebih dingin dari kereta cepat kalau kata saya AC-nya. Dari kereta cepat biasa aja sih. Ini ada paling depan nih. Pintu ditutup. Doors are closing. Nah, saya resep banget sama suara mesinnya, kayak naik mobil, kayak naik truk. Ini jam 7.20 kita berangkat. Sampai Bandung jam berapa nih? Kita lihat aja nanti. Oke. Kereta cepat Jakarta Bandung yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Bandung. Perjalanan ini menempuh jarak 14 km dengan rata-rata 19 menit. Kami ucapkan terima kasih telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Selamat pagi. Udah berubah banget stasiun Padalarang. Terakhir saya kesini belum ada peron tingginya, masih biasa banget. Kalau kalian pernah nonton video saya yang ini, yang di layar kaca, yang edisi keliling Jawa naik kereta, itu stasiun Padalarang tuh masih biasa banget. Nah tuh, suara mesinnya tuh. Kedengeran nggak? Ya, asik banget tuh. Jadi kalau di total nih, waktu tempuh dari stasiun Halim ke stasiun Padalarang lanjut naik kereta feeder ke stasiun Bandung yaitu adalah kurang lebih 1 jam dengan perincian waktu seperti ini. 30 menit naik kereta cepat dari stasiun Halim ke Padalarang, lalu transit 10 menit di stasiun Padalarang. Soalnya si kereta feeder ini berangkat 10 menit setelah si kereta cepatnya tiba di stasiun Padalarang, ya sekitar 8-10 menitan lah berangkatnya. Lalu ditambah lagi waktu 19 menit waktu tempuh dari stasiun Padalarang ke stasiun Bandung. Jadi 30 tambah 10 tambah 19 sama dengan 59 menit, ya kurang lebih 1 jam lah. Jadi apakah worth it? Dengan waktu tempuh 1 jam dari stasiun Halim ke stasiun Bandung dengan harga Rp150.000. Ya worth it banget dong, karena kereta api Argo Parahyangan aja dengan harga Rp150.000 itu kelas ekonomi. Dia dari Jakarta ke Bandung waktu tempuhnya 2 jam 40-50 menit, 2 jam 50 menit lah kita buletin. Nah, ini kereta cepat cuma 1 jam. Kita udah sampai ke Bandung dengan harga yang sama, walaupun memang minusnya harus transit di Padalarang. Tapi kan 150.000 itu masih promo ya. Nah, masalahnya kalau nanti udah naik nih harganya 300, apakah masih worth it? Ya kalau bagi orang Jakarta sih menurut saya worth it aja ya. Cuma yang jadi PR nih bagi orang-orang Depok, kayaknya kalau udah harganya 300.000 nanti orang Depok bakal mikir lagi deh. Soalnya dari Depok ke Halimnya aja udah makan waktu hampir 1 jam. Belum lagi acak ucunya dan lain-lain itu udah ya sekitar setengah jam lah. Ditambah perjalanannya 1 jam dari Halim ke Bandung, berarti total 2,5 jam. Ya mending naik travel dari Depok ke Bandung langsung. Waktu tempuhnya nggak jauh beda selisihnya, dengan tarif yang lebih murah tentunya, yaitu sekitar Rp110.000. Dan yang paling enak sih naik travel tuh dari Depok ke Bandung kita tanpa transit ya. Jadi ya memang kereta cepat ini udah ada target pasarnya tersendiri sih, yaitu orang-orang Jakarta dan orang-orang yang levelnya menengah ke atas lah, yang ekonominya menengah ke atas. Jadi ya udah, tinggal pilih aja enaknya naik apa gitu. Ini kayaknya lokal Bandung deh, kalau nggak salah ya. Saya nggak terlalu hafal sih. Ini kereta lokal ini kayaknya. Dia tuh ditarik lokomotif gitu loh. Jalur kereta paling unik nih, dia ada 3 rel, 1, 2, sama di kiri 3. Nah yang di sebelah sini tuh dia disebutnya rel keriting karena relnya bergoyang-goyang. Kalau kereta yang lewat sini tuh goyangannya berasa banget, tapi nggak tahu ya ini relnya udah diganti apa belum. Kayaknya sih udah, soalnya udah kelihatan lebih besar. Kalau dulu sih iya gitu. Rel goyang itik. Ini ada flyover baru nih. Nah ada stasiun Ciroyo ya, Ciroyo patokan. Nih lokal nih, kereta lokal komuter line Garut, Cibatu, Padalarang. Udah kelewatan lagi. Ini udah mau sampai Bandung nih. Kalau udah ngeliat ginian, tandanya kita udah mau sampai di stasiun Bandung. Atau Depok itu. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun tujuan Anda. Stasiun Bandung. Kepada seluruh pelanggan, kami berterima kasih. Untuk penumpang periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau ditangkap dalam rangkaian kereta. Nah, ini ada kereta-kereta kuning. Nah, biasanya kereta ini tuh digunakan untuk perbaikan rel atau perawatan rel, kayak merapihin batu-batu rel, terus apa sih? Ya pokoknya ngerapin batu rel, terus pokoknya buat perawatan rel itu. Namanya kereta pleasure tour. Biasanya kereta itu tuh bertugasnya malam hari, pas jadwal kereta lainnya sepi. Entah itu dini hari atau tengah malam gitu. Nah, ini kita udah sampai di stasiun Bandung. Jam 7.38. Kita berangkat dari sana jam 7.20. Berarti benar 19 menit tepat waktu. Itu ada dumpling juga tuh, ada parkiran bis di sana. Dumpling. Nah, ini dia stasiun Bandung. Pintu dibuka, doors are open. Oke. Ini ada Argo Wilis. Oh, ini Argo Wilis. Tujuan Surabaya apa Jogja ya? Surabaya. Rotono keluar. Salah. Aduh, enak banget nih. Langsung nyambung Argo Wilis ke Surabaya. Cocok. Argo Wilis diberangkatkan jam 7.42 dari stasiun Bandung ke Surabaya Bogor. Ini rajanya lintas selatan nih, kereta api unggulan di jalur Bandung Surabaya. Aduh, penumpangnya rame loh. Kereta itu kayak nggak pernah sepi penumpangnya, rame. Ada aja gitu penumpangnya. Heran saya. Kita lewatin ini. Harusnya sih yang sebelah kiri tuh buat yang diem ya, yang sebelah kanan ini buat yang buru-buru. Tapi ya ini nggak tahu nih, tiketnya dibalikin atau kita simpen nih. Keren juga sih kalau buat koleksi gitu. Soalnya kertasnya tebal gitu, ini kayak kertas apa ya namanya, lupa saya. Dibilang karton sih bukan, kayak kertas ivory gitu loh. Nah, jadi Depok-Bandung naik kereta cepat versi saya memakan waktu 2 jam 56 menit. Dan itu pun saya terlalu lama menunggu di stasiun Halimnya, yaitu 1 jam 20 menit. Karena emang sengaja pengen foto-foto dulu. Nah, kalau seumpama saya nunggu di stasiun Halim cuma 30 menit, berarti coba kita hitung. 2 jam 56 menit kita kurangi 1 jam 20 menit, jadi totalnya 1 jam 36 menit ditambah 30 menit. Jadi totalnya adalah 2 jam lebih 6 menit perjalanan dari Depok ke Bandung jika saya menunggu di Halim hanya setengah jam saja. Jadi ya, apakah worth it dari Depok ke Bandung naik kereta cepat? Menurut saya sih worth it kalau harganya 150.000 dengan waktu tempuh 2 jam lebih 6 menit. Nah, kalau harganya udah 300.000 nanti kayaknya warga Depok bakal mikir-mikir lagi deh. Soalnya naik travel pun lebih simple, lebih praktis, dan tarifnya juga lebih murah, dan waktu tempuhnya hanya selisih 1 jam aja dari kereta cepat. Nah, kurangnya kereta cepat ini bagi masyarakat Depok itu, mereka kalau masyarakat Depok mau naik kereta cepat harus ke stasiun Halim dulu. Nah, yang PR-nya ini ke stasiun Halimnya aja sih sebenarnya. Entah itu macet atau banyak transitnya dan ngeluarin ongkos lagi. Jadi ya udah terserah kalian enaknya naik yang mana. Kalau kalian belum pernah naik kereta cepat atau penasaran, boleh banget sih dicobain kereta cepat ini, karena bener-bener menyenangkan sih kalau baru pertama kali ya. Kayak deg-degan, campur seneng, campur aduk lah pokoknya rasanya. Kita ke masjid aja habis ini. Sarapan. Lalu ini keluarnya lewat mana nih? Lewat sana, ikutin orang-orang aja pokoknya. Ini banyak makan, banyak jajanan-jajanan di sini. Kebablasan. Ini ada warung-warung gini ya nih. Kayak di terminal. Kontras banget ya. Oke sih. Kita keluarnya lewat shopping. Oh, berarti ini dibawa pulang ya tiketnya ya? Saya kira dibalikin lagi gitu. Ini banyak tukang oleh-oleh di sini. Tuh di situ kalau mau naik kereta jarak jauh bisa di situ tuh. Kalau mau lanjut naik kereta jarak jauh. Nah, ini kira di pintu utara ya tadi tulisannya. Oke, ini ada tempat kopi, Max Coffee. Nah, ini nih, di sini loket kereta api jarak jauh atau lokal. Nah, di situ tuh. Saya mau nyari sarapan dulu, lapar banget. Nah, ini dia nih, Bandung. Yoi. Keluarnya bisa lewat sono, sama aja sih. Kita lewat sini aja deh. Kalau mau pesen Grab, di sini ini parkiran Grab nih. Bisa nih berarti langsung nih. Parkiran Grab. Kita lanjut kemana lagi nih? Oke, ini kita udah di pintu keluar stasiun Bandung. Itu udah tarif motor tuh. Nah, ini kita lewat sini dan saya bingung mau makan di mana. Oh, kalau pejalan kaki lewat sini keluarnya. Ini kayak KTP. Kalau dilihat-lihat. Nah, ini pejalan kaki lewat sini dan persis di depan stasiun Bandung itu ada itu tuh Damri. Jadi Damri ini ada yang ke Lampung juga, setahu saya. Nah, itu yang Royal Class itu ke Lampung tuh. Kalau nggak salah yang ke bandara juga ada nih. Oke, inilah Bandung. Enaknya kemana kita? Oke, gak kerasa video ini sudah menemani 1 jam 20 menit kalian. Karena sudah terlalu panjang, jadi cukup sampai sini dulu videonya. Dan kita lanjut ke video part 2-nya. Di video berikutnya nanti saya akan cari sarapan di Bandung dan juga ngopi di sekitaran kota Bandung. Setelah itu saya akan lanjut menuju ke Masjid Raya Al-Jabar. Penasaran dengan perjalanannya? Silahkan tonton aja videonya di layar kaca ini atau di link yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Gokil!